Whoa. Jadi kita mulai sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada bagian ini kita dan komisi sehat walafiat segar juga dan tidak kurang apapun di tengah jadi masa terakhir Bapak Dr. Agus Subaryanto SIP MA. Terima kasih Pak Agus dan bagian ini sesuai agenda maka pagi ini adalah acaranya pembekalan ke wilayahan sampai sini cuma Kecamatan Tepus Gunung Kidul. Untuk itu kami harapkan dari Anda semua memperhatikan baik-baik karena ini adalah bagian dari pengetahuan awal untuk lokasi KKN. Ini penting sebagai pelengkap kalau nanti ada survei. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Bapak Agus. Perlu saya perkenalkan Bapak Dr. Agus Subaryanto. Ini beliau adalah sekretaris Kecamatan Tepus. Beliau sudah berpengalaman kurang lebih berapa di tempat itu? 27 tahun. Ini sudah makan tata negara di wilayah Tepus. Beliau sangat sekali waktu sosialisasi dengan kami juga hadir di desa Terumum. Beliau hadir tadi pagi langsung dari kediamannya di Wonosari. Kami sangat apresiatif. Beliau sangat rajin ya pagi pagi. Semoga Bapak kami persilakan. Saya main PS. PS yang gede. Saya main PS dong. Kalau saya main. Tenang aku. Ada sama MPS. Tenang, enggak apa-apa di bola kok, di sini lagi sama main. Tuh, bal-balan. Iya. Bola ya. Pak, ditantang pak. Apa? Tantang PS. PS. Ya, enggak apa-apa. Tuh. Lanjut tim. Oke. Selain ini. Pulang-pulang weh. Hah? Jalan-jalan weh. Jalan-jalan kan di. Ini dia. Candi hijau. Yo itu dia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ulamin. Shalawatulailahillallah. Kesehatanamal dan abdu wasulub. Robi saudari. Wajatilamui walulub datang dari yang rohuli. La haula wa la quwata illa billahi aliyul adzim. Yang kami hormati Pak Saidi. Yang kami hormati dan kami sayangi dan banggakan para mahasiswa Universitas Ahmadiyah Negeri Jakarta. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Saya melihat bahwa tadi saya di depan adik-adik ini sangat antusias untuk bisa datang di aula ini. Dan ini menunjukkan semangat dan antusias kedatangan Pak mengabdi dan dalam rangka mengaplikasi ilmu yang telah didapatkan yang nanti akan diterapkan di masyarakat. Khususnya nanti adik-adik akan berada di Kabupaten Kidul, khususnya di Kecamatan Tepus, lebih khusus lagi nanti di Desa Giri Panggung dan Desa Sumberwulu. Adik-adik yang kami sampaikan di sini, yang pertama tentunya kita senantiasa menjadikan puji syukur dari Allah Taala yang mana telah melimpahkan barokah yang luar biasa pada kita berupa nikmat sehat dan nikmat sempat.